Inilah suasana puluhan buruh Sorong yang bekerja di pajak Roga Beras Tagi. Mereka melakukan aksi mogok kerja di pasar induk pajak Roga Kota Beras Tagi. Banyaknya pungutan liar yang dirasakan membuat mereka rugi tidak dapat bekerja maksimal. Dalam aksi ini sempat diwarnai ribut mulut oleh ibu-ibu pedagang. Pasalnya akibat mogok kerja yang dilakukan buruh Sorong ini, pasar jadi terganggu. Kapolsek Beras Tagi, Kompol Victor Simanjuntak mengatakan, setelah dilakukan mediasi bersama Muspida setempat, akhirnya buruh angkut dijamin dapat beraktivitas kembali. Karena adanya dua kubu SPSI di Pasar Roga ini yang melakukan pengutipan, sehingga merugikan pihak-pihak daripada pedagang. Jadi hasil musyawarah dengan Kabid Pasar Kabupaten Karo dan mediator sebagai pemilik lahan, kami putuskan untuk kelancaran hari ini, kami silakan saudara kita yang tukang Sorong silakan bekerja. Personel tim gabungan TNI Polri dan pemerintah setempat memastikan tidak ada lagi pengutipan liar di lokasi pasar.